Bawaslu Kabupaten Purbalingga menggelar pelatihan saksi untuk partai politik dan tim kampanye pemilu. Kegiatan dilakukan agar para peserta dapat menyampaikan regulasi dan informasi terkait saksi kepada kader-kader masing-masing parpol yang akan menjadi saksi di tempat pemungutan suara pada pemilu 2024 mendatang. Jelang pemilu tahun 2024 terkait regulasi saksi di tempat pemungutan suara saat ini menjadi perhatian khusus Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purbalingga. Untuk itu, Bawaslu menggelar gelar rapat fasilitasi pelatihan saksi partai politik tim kampanye pemilihan umum tahun 2024 Kabupaten Purbalingga di Aula Luminar Hotel Purwokerto. Kegiatan pelatihan saksi diikuti perwakilan partai politik, tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden serta calon DPD. Ketua Bawaslu Purbalingga Misrat mengatakan, pihaknya menggelar kegiatan pelatihan agar kader parpol, tim kampanye pasangan capres dan cawapres serta calon DPD dapat mengetahui dan memahami terkait regulasi saksi pemilu. Harapannya, para peserta setelah pelatihan akan dapat menyampaikan regulasi dan informasi terkait saksi pemilu kepada kader masing-masing parpol yang akan menjadi saksi di tempat pemungutan suara. Tujuan kami adalah pada saatnya nanti setelah pelatihan selesai, peserta yang ikut pelatihan pada sore hari ini ataupun 3 hari ke depan ini bisa memberikan ataupun menyampaikan regulasi dan informasi secara utuh pada kader-kader partai yang kita undang ataupun dari kader dari paslon atau DPD bisa meneruskan kepada kader yang nantinya akan dijadikan saksi di masing-masing TPS. Jadi ini sebagai langkah awal kita menyampaikan kepada untuk yang tingkat kabupaten dulu. Dengan kegiatan rapat fasilitasi pelatihan saksi partai politik, tim kampanye pemilihan umum tahun 2024 Kabupaten Purbalingga, maka kader seluruh parpol, tim kampanye pasangan capres dan cawapres, dan calon DPD dapat mengetahui dan memahami terkait regulasi saksi pemilu 2024. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, mewartakan.